ada sayuran juga ya. Oke okay guys, aku lagi beli makanan nih, kuliner malam ya. Ini aku lagi pesan kue tiaw di Jalan Sedakling sama si masnya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Decan, si Raja Edun. Nyam-nyam-nyam, Edun pisan, oi. Nah, kali ini aku tadi coba ke daerah kota Bandung ya. Ini daerah kota Bandung, tadi aku coba ke Jalan Sedakling. Kali ini Decan langsung liatnya di rumah aja ya. Jadi kita coba aja langsung ini makanan Decan pesan kue tiaw. Oke. Okay? Langsung aja bismillahirrahmanirrahim. Nih, kue tiawnya kita lihat dulu nih, guys. Ini juga acar. Tuh, ada ini banyak-banyak apa? Ini cengceknya banyak banget. Ada kerupuk juga. Terus juga ada kerupuk ini nih. Ini kita tadi beli di jalannya kerupuknya. Oke guys, kita langsung aja ya. Kita coba dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nyam nyam nyam. Edun pisan euy. Lihatnya. Ini kue tiaw-nya. Ini ada ayam, ada sosis, ada sayuran juga ya. Wah, kalau ini harganya itu merakyat, kualitas bintang 5, mantap banget. Ini ada ya. Ada euy. Edun pisan pokoknya euy ini mah. Benar-benar edun. Kalian wajib coba ya. Nah, kalau kalian mau coba dan wajib coba ya. Ini kalau kalian ke daerah Bandung, nanti kalian mampir ke daerah Sedakling daerah Bandung di sebelah, kalau ke arah mau Buah Batu ya, ini sebelah kanan ya. Loh, itu ada nasi goreng Cipto. Coba aja. Mantap banget. Edun pisan pokoknya mah. Temani sama kerupuk Edun pokoknya mah. Ayun bisa. Nih kita coba sekarang acar-acarnya ya nih. Tuh. Mantap banget ya. Mantap banget Edun. Edun pisan pokoknya mah. Warga Bandung wajib coba. Jangan sudah kering. Duh. Ada pisan nih. Kita coba dulu. Mau minum dulu ini. Kegigit. Soalnya. Cengkeknya tuh. Pokoknya mah Edun. Edun pisan nih. Mantap. Minum dulu sekarang. Oke okay, guys. Ini sangat luar biasa sekali ya. Ini Edun banget. Buat. Orang-orang yang lagi cari makan. Malam-malam. Itu dari jam kalau nggak salah dari maghrib ya sampai jam 1. Nah, jadi di maghrib sampai jam 1 itu Cipto ada, tapi kalau udah habis ya mungkin dari jam sekian sampai jam 11 lah. Oke okay.
ini bisa porsinya itu harganya itu apa? Dari yang 15.000 sampai 17.000 ya. Nah, terus kalau buat kalian juga ini bisa porsinya itu ini satu ini udah kenyang banget nih. Jadi itu bisa dua porsi gitu. Nah, ini makanannya nih merakyat banget ya. Jadi kalau kalian buat kalian nih yang mau cari-cari kuliner malam, langsung aja ke daerah Sadakeling kalau lagi ada di Bandung ya. Jadi itu tepatnya kalau ke daerah Bobatu itu di pinggir jalan di sebelah kanan ya, di daerah Sadakeling. Nah, jadi porsinya itu porsinya banyak banget ini, euy. Bisa dua buat dua orang itu hasilnya. Jadi kalau beli sebungkus teh bisa buat dua orang, harganya murah di 15.000. 15.000 sampai 17.000 gitu. Nah. Enak bisa nih. Kerupuk. Ini mah buat makan malam juga udah kenyang. Ini gue gak tau habisnya atau enggak nih. Karena banyak banget asli. Jadi ngantri. Jadi Edun itu ya. Dia beli itu ngantri tadi. Saking banyaknya. Ngantri. Terus pesan gitu kan. Ini ada ayamnya. Ayam. Terus ada apa? Sosis. Nih. Sosisnya. Ayam sosisnya. Ini cengek juga, aduh, apa baratak gini. Lihat. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa like and subscribe di Kuliner Raja Edun. Raja Edun, nyam nyam nyam. Edun pisan, eh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.